Pertama tak terdengar kabarnya, Fuji muncul dengan membawa somasi. Pemilik nama Fujianti Utami ini mengaku merugi hingga miliaran rupiah diduga ditipu mantan rekan kerjanya. Bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin, Fuji melayangkan somasi kepada mantan rekannya. Sebab menurut Fuji, uang hasil keringatnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Celakanya, nominal uang tersebut tidaklah sedikit, melainkan mencapai miliaran rupiah. Tak cukup sampai di situ, Fuji yang telah kepalang kesal juga berniat menyeret sang mantan rekan kerja itu ke jalur hukum andai saja tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sampai saat ini, belum jelas terungkap kronologis persis peristiwa dugaan penggelapan uang yang dilakukan rekan kerja Fuji. Yang jelas, Fuji seperti tak pikir dua kali untuk menindak tegas sang rekan kerja yang semena-mena menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi.